Yo, selamat datang. Oke, jadi di video kali ini gue mau nge-wolf secara solo pakai visual dan gue nggak akan makan makanan buff. Gue cuma bawa itu makanan buat nambah HP. Itu pun kalau nanti kepake. Ya nanti kalau udah kritis paling gue pakai sih. Ya udah langsung aja lah. Kita mulai. Ya udah mulai keluar Andre-nya. Oh, level 92 ya. Baru sadar gue. Gue lupa dong ngelarin os. Gue lupa kalau gue punya os. Sorry. Ya, udah berubah duluan. Tertipu, Anda tertipu. Inilah. Tertipu lagi. Aduh, cepetan. Wits, lompat ternyata. Yuk, berubah. Ya udah mulai berubah. Ini yang mode paling ngeselin sebenarnya. Iya. Aduh, 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 kena. Waduh. Aduh, aduh. Ya, kepencet Windows, guys. Aduh, aduh. Yip. Aduh, kena ternyata. Kecepetan gua ngindarinnya. Iya. Oh, saya ternyata. Sedikit perih. Woi, kok beku? Gua ngabisin sekitar 3 makanan. Tadi awalnya 19 kalau nggak salah ya. Sekarang tinggal 16. Berarti 3 makanan. Cuacanya lagi hujan, kita ambil apa lagi dropnya. Semoga bagus. Aduh. Startnya lumayan. Lumayan lah. Apa? Bersyukur kita dapat gladiator baru. Dan untuk penjelasan build gue, bentar, heal dulu. Penjelasan build gue, ini build facial yang gue pakai. Jadi attack dia ada 2300-an, terus crit rate-nya cuma 52%. Gue mau cari yang buat nambahin lagi, gue perlu tambah-tambah lagi. Damage-nya juga cuma segitu, energi recharge-nya 115, physical damage bonusnya 83. Gua naikin physical damage bonus karena gua mainnya basic attack ke dia. Nih. Ini untuk bulunya. Oh, gak ada yang bagus. Artefak gue itu jelek-jelek sebenarnya. Gak tahu kenapa. Selection-nya gue mau upgrade tapi belum cukup ini, sama murahnya juga gak cukup. Baru konstelasi 4 gue belum beli yang di shop. Wah, kepencet. Oke, jadi segitu aja video gue kali ini, cuma ngetes damage-nya sama wolf ya, kayak yang kalian lihat tadi lah. Pokoknya dinilai sendiri aja. Yang penting kelar.
Oke, sekian dari gua. Terima kasih.